Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei kini telah membuka pendaftaran minat untuk mereka yang ingin menguji Android 8 Cornell Oreo di Honor 8 Pro sekaligus membolehkan anda menjadi yang terawal untuk menguji sistem operasi terbaru berkenaan pada telefon pintar anda. Dalam arena pengecasan tanpa wire, kini WhatsApp menerima kelulusan daripada pihak berkuasa Amerika Syarikat sekaligus membolehkan mereka menawarkan sokongan pengecasan dalam lingkungan tiga kaki secara tanpa wayar daripada pemancar pengecas. Xiaomi kini dilihat menguji gerak pantas seumpama iPhone X pada peranti berskrin 18:9 menggunakan MIUI sekaligus memudahkan lagi akses kepada recent apps dan juga beralih kepada aplikasi sebelumnya. Beberapa penjual Nintendo kini dilihat menawarkan konsol hybrid Nintendo Switch pada harga RM1,499 sekaligus membolehkan para peminat permainan video mendapatkannya pada harga lebih rendah berbanding sebelum ini. Dan akhir sekali, Vivo kini menawarkan harga diskaun untuk sejumlah peranti mereka bersempena penghujung tahun termasuk Vivo V5 Plus yang ditawarkan pada harga RM1,111. Jadi, sekian saja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!